Nah, ini gas metan dari sampah. Nah. Pemanfaatan gas metan. Nah, nyala. Ada apinya kan? Nah. Nah. Ini bukti. Nah, ini. Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Nah. Oh. Ya kan biru kan kelihatan. Oh, biru. Kecuali kita. Biru. Jadi kalau ini nyala. Nah, nyala. Oh, ya itulah. Ada ini ada kerannya Pak. Menanti kita ganti kan. Iya, kan. Ya. Bau. Iya, kalau di dalam ada kompornya pulang kita. Oh, ya. Udin dulu lah. Kayak apa rasanya adalah bau sampah yang ada aja. Nah, ini. Pada ini sepanjang hari sepanjang waktu lu menyala terus lah. Kalau kok cabut blowernya Pak. Oh, kada seandainya kita gunakan untuk masyarakat toh, kawal lo. Hah, handak jam berapa aja amun kita buka? Iya toh, pelayanan untuk masyarakat nah, ini kesmetannya nah. Nah. Masyarakat tuh pernah dulu dijadwal Pak. Oh. Jadi, ya, jam berapa? Oh, ada jadwalnya dibuka lah. Ya sama. Saya kalau salah satu dia mau buka, sebagian ada kan. Oh, iyalah. Dibuka pulang. Bisa meledak lah. Nah ini, nah ini pipanya nah pipanya nah. Nah kemana ini ke sampah sana lah. Ke situ. Iya kalau, bah ini potensi duit ini sebujurnya. Ada corong tuh. Oh, kompornya sudah menyala deh. Sudah mau nyala. Kantor ulun. Nah. Oh, bau gas. Dulu kan listrik di sini menyala di itu. Kalau dulu tuh wah ini Bang kayak Pak, masih lah. Wah ini untuk yang di sini ada menyala lagi Pak. Oh. Mati PGU aja. Oh, ya. Nah, tapi kalau yang dulu waktu di 2018-19 itu memang kita salurkan juga ke kampung. Oh, kampung sempat. Sampai ke kampung Andir Palung. Tapi wah ini Bang 40 kakak lah. Nah, berapa? Nah, 50 kakak. Wah ini, Pak? Wah ini, kada jalan. Anak, kenapa kada jalan, Pak? Makanya, ulun hanyar jual pulang di sini. Iyalah, maka itu, Pak, nilai jualnya untuk TPA tuh di situ, Pak. Kada jalan itu mesti apanya. Nah, ulun kada tahu persis jualnya 2018-2019. Entah itu kemarin itu kendala di lapangan ada kejadian kebakaran. Jadi kan tanya habis baik bahkan pipa-pipanya jaringannya oh. Banyak putus dulu sih membangun itu instalasi itu dulu tuh Bu Ani. Oh Pemko jual lah itu kerjasama sama Bu Ani oh pemanfaatan metan sudah masuk ada di maksimal ya itu pasti kita itu ini kesulitannya Pak untuk membagikan ke masyarakat karena pakai pipa itu kan di atas. Iya, di atas. Kenapa? Kada kayak PDM aja di bawah kayak itu nah. Nah, itu dipikirkan tuh kayak apa tuh? Rencana tuh, Pak. Nah, itu tuh harus itu. Kada tergilas pipa-pipa nah harus nang kuat amun kalau pipa-pipa kayak itu pecah karena truk. Oh. Makanya dulu amun kawa lawan BUMN, BUMN pang menyalurkan tuh. Iya. Kalau gas ini sifatnya kalau ditabung. Pecah tabung. Oh, jadi harus disalurkan. Harus disalurkan. Kalau anu potensi gasnya pun berapa banyak pernah diukur lah potensi gasnya nih? Kalau pernah mengukur semalam pernah lah waktu dibagikan ke kalau pernah mengukur juga lah. Oh. TPA ini kan salah-salah Pak kalau menampung nih lah. Kada kawa kada ada penampungan. Iya. TPA-nya nang meledak. Oh, kayak itulah. Oh, mbah bahaya. Apalagi ada panas. Berarti metannya ini banyak memang kenal Pak. Banyak, enggak. Tapi oh, itu lah dulu kalau ada kerjasama dengan BUMN mau juga. Pernah lah tawarkan. Hah? Ditawarkan ke BUMN pernah lah. Lagi. Nah, ini.